Teman-teman, kali ini saya mau upgrade anggurku yang apa ini, anggur Julian yang kena kayaknya hama trip ya dari awal, jadi harus apa burik-burik. Batangnya sih hijau, cuman tanaman apa buahnya jadi burik-burik ini loh. Nah, ini mau tak yang burik ini mau tak kurangin aja, nggak apa-apa tuh. Sekaligus melakukan penjarangan. Dan ada di dalam itu nanti aku potong lagi karena memang nggak bisa untuk hidup anggur juliannya. Nah, ini juga sama tuh, ini kena juga dan ada yang pecah juga karena kulitnya mengeras, nggak bisa ngembang ya. Ini banyak ini yang harus dibuang tuh. Di situ juga ada ini, paling ini awalan ini aku anu dulu, bersih-bersihin dulu sama tak semprot pakai Mama Lemon. Nah, ini pecah karena kulitnya nggak mau, karena kulitnya burik akhirnya nggak mau. Terus akhirnya ya udah, ini sih masih ada yang bisa bertahan, tak semprotin. Mudah-mudahan harusnya harus udah telat sih saya tuh, jadi udah parah ini. Nggak apa-apalah, ini pembuahan ini tak stop, nanti habis itu baru tak anu. Nah, ini yang parah banget. Ini mau tak coba bersihin dulu. Nanti kita update yang di sana. Tanamannya di bawah kanopi. Enggak maksimal tapi ya serapopo, masih tetap berbuah. Lumayan sih buahnya. Kalau jadi ini waktu enggak ada trip itu tiga dompolan ini udah istimewa banget sebenarnya, tapi sayang banget kena dompolan. Kena hama trip. Yang itu belum tak beresin. Ini juga sama ini, Bre. Karena hama trip juga. Biasanya tuh tak kasih Mama Lemon. Ini waktu sebelum anu itu masih rada lumayan, tapi sayang aduh. Ya wis lah. Lumayan sebenarnya segini. Salah kena trip. Enggak tahu dah. Padahal udah kemarau, tapi kok ya isih anu wae. Sama tripnya ternyata ini tidak ada yang pecah, jadi nggak saya eksekusi. Aku pindah ke sana langsung aja lah. Kalau yang di sana itu, wah, deh, nggak tahu dah. Ada yang masih sehat bagus sih. Nah, ini yang di pojokan rumah. Nih, besti teman-teman, masih lumayan, alhamdulillah sih, lumayan bagus ini. Walaupun tetap ada burik-buriknya dikit, tapi dikit banget. Batangnya juga hijau, nggak coklat. Yang di bawah ini juga sama. Ya, batangnya masih hijau, nggak coklat ya, belum begitu. Kalau yang ini memang udah duluan. Hasilnya lumayan bagus yang ini. Kelihatan banget ya. Lumayan lah kalau yang ini daripada yang sebelumnya. Tuh yang kena hama trip tuh dari awal tuh udah coklat-coklat gosong gitu dah. Harus ditangani sebenarnya, tapi kemarin tak saya menyepelekan. Ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini update anggur saya. Buat teman-teman semua yang mau pembuahan ya, yang baru pemula kayak saya, pastikan sebelumnya dikasih abasel itu 1 mili buat seliter, buat disemprot sebelum terjadi seperti saya itu, buat penanganan, biar berbuat penahan biar enggak kena kayak punya saya. Dulu saya pakai Amitasop itu sebelumnya, itu udah sebelum pembuahan itu tak Amitasop dulu, itu aman. Lah ini karena mikir saya enggak hujan, enggak ada apa-apa, enggak ada daunnya juga pada biasa-biasa aja. Ternyata terserang trip. Baiklah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.